Badan Intelijen Rusia, FSB, mengklaim telah menggagalkan upaya intelijen militer Ukraina untuk menyerang kapal induk Laksamana Kuznetsov. Kabar ini diungkapkan sendiri oleh Pusat Penerangan FSB, sebagaimana dikutip kantor berita TASS. Dalam laporannya yang kemudian dikutip Eurasian, disebutkan bahwa pada bulan Maret 2024, seorang pelaut Rusia yang bertugas di kapal induk, dihubungi melalui pengirim pesan internet asing WhatsApp dan Telegram oleh seorang pegawai khusus Ukraina, yang memperkenalkan dirinya sebagai Oleg. Selama percakapan telepon, ia menggunakan tekanan psikologis mulai dari janji untuk memastikan perjalanan ke luar negeri dengan dokumen palsu dan pembayaran hadiah besar hingga ancaman pertanggungjawaban pidana untuk mendanai angkatan bersenjata Ukraina dengan alasan yang dibuat-buat untuk membujuk prajurit tersebut agar melakukan serangan teroris. Sebuah kapal militer, tulis laporan tersebut. Setelah petugas menghubungi badan keamanan, tindakan lebih lanjut diambil di bawah kendali penuh mereka sebagai bagian dari permainan operasional untuk mendokumentasikan aktivitas ilegal, Oleg, dan mengidentifikasi kemungkinan agen dan kaki tangan rezim Kiev, lapor FSB. Pada saat yang sama, Oleg mengklaim bahwa seluruh operasi ini diawasi secara pribadi oleh Kepala Direktorat Intelijen Utama Kementerian Pertahanan Ukraina, Kirill Budanov. Layanan khusus Ukraina mengirimkan komponen yang hilang untuk merakit perangkat pembakar ke petugas melalui perusahaan transportasi dan logistik. Sang pelaut muda Rusia itu diyakinkan bahwa segera setelah menerima rekaman video yang mengkonfirmasi serangan terhadap kapal induk, dia langsung dievakuasi ke Finlandia. Dokumen dan uang telah disiapkan begitu sang pelaut sampai di perbatasan. Pada saat yang sama, dalam skenario yang direncanakan, setelah menerima rekaman video serangan di kapal induk Laksamana Kuznetsov berkedok latihan untuk memeriksa kesiapan personel kurator langsung mematikan sarana komunikasi dan menghapus akun yang digunakan di Messenger. Departemen Investigasi WFSB untuk Armada Utara telah membuka kasus pidana terhadap Oleg dan orang tak dikenal lainnya berdasarkan bagian 1.1 pasal 205, 1 KUHP Federasi Rusia, penghasutan, perekrutan, atau keterlibatan lain seseorang dalam komisi kejahatan teroris, yang hukumannya penjara seumur hidup. Semua penyelenggara dan kaki tangan kejahatan, termasuk warga negara asing, telah dinyatakan dicari dan akan dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Undang-Undang Rusia, tegas FSB. Pada 10 Juli, FSB juga menahan seorang Rusia yang direkrut oleh Direktorat Intelijen Utama Ukraina, yang sedang mempersiapkan serangan teroris terhadap 3 personel militer berpangkat tinggi di Kementerian Pertahanan Rusia.